Inilah Desa Karasari yang berada di kaki Gunung Batukaru, Kecamatan Popoan, Kabupaten Tabanan. Seperti inilah longsor yang terjadi kemarin, karena memang di sejumlah wilayah di Bali hujannya kemarin deras sekali dan banyak ada longsor di sejumlah daerah yang berada di Bali. Salah satunya ini longsor yang terjadi di Desa Karasari. Nah, seperti inilah ini kondisi bangunan yang ikut terbawa longsor, dan juga ada satu mobil pickup milik BUMDES yang ikut masuk ke kuburan ya teman-teman, karena memang ini di bawah bangunan ini adalah kuburan yang berada di Desa Karasari. Nah, itulah pickupnya yang ikut terbawa longsor hari Jumat kemarin ya teman-teman. Nah, seperti inilah bangunan BUMDES-nya yang juga sudah miring karena sebagian temboknya sudah roboh ya teman-teman. Nah, seperti inilah ini sekarang di hari Sabtu. Syukurlah mobil sudah bisa dievakuasi ya teman-teman, ini sudah bisa diderek. Syukurlah pada saat kejadian kemarin tidak ada korban jiwa. Nah, seperti inilah kondisi sebagian bangunan BUMDES-nya juga sudah miring ya teman-teman, karena sebagian temboknya sudah roboh. Dan bangunan tempat produksi gula semut sudah terbawa longsor.